Kalau kita lihat tengok beberapa pandangan, dia kata 80% anak-anak kita tidak solat. 80%. Maksudnya, dia orang tak belajar ke kat sekolah? Belajar. Tapi cuacanya, budayanya dibentuk di mana? Dalam rumah. Dekat sekolah, susah nak bentuk budaya ni, tuan-puan. Dia akan dapat, dia bawa balik. Tu kadang-kadang dia balik, dia pergi sebut E, bab satu dia sebut, gitu kan. Bab satu. Kita yang kat rumah yang tapis. Bang, jangan sebut benda tu, bang. Kita tak boleh nak tuduh kat sekolah. Sebab kadang-kadang bukan kat sekolah pun dia dapat. Mungkin dekat TV ke, dekat mana ke, kan. Kita salahkan sekolah aja manjang. Salahkan kawan-kawan dia manjang. Padahal dekat rumah ini yang perlu jadi perisai penapis. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Apa khabar semua yang dikasihi? Tetamu-tetamu Allah di dalam rumah Allah ini, mudah-mudahan sihat, ada adik-adik, masya-Allah. Ada kakak-kakak, ada bonda-bonda, ayahanda. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada pihak tuan rumah Masjid Asy-Syarif sendiri, itu kekanda saya masya-Allah yang sudi menemani walaupun duduk di bawah, ahli jawatan kuasa masjid, daripada pihak muslimin dan juga pihak muslimat, tuan imam dan yang sewaktu dengannya tuan Bilal, tuan Siak, seterusnya kepada pihak penganjur program. Saya mengucapkan setinggi tahniah kerana mengadakan program yang baik ini, tuan-tuan puan-puan. Maklum cuti sekolah ya, waktu inilah anak-anak kita berkeliaran dalam rumah dan nak perlu juga diprogramkan anak-anak kita ini, dan dengan adanya tenaga-tenaga muda seperti anak-anak daripada ahli jawatan kuasa pihak penganjur, merupakan satu tenaga yang dinanti-nantikan untuk membina generasi dan juga pelapis ya, yang baik daripada masa ke semasa. Baik, pada malam ini insya-Allah kita akan membicarakan tentang satu tajuk berkaitan dengan keluarga sakinah ya. Keluarga sakinah ni, kalau kita sebut sakinah, dia maksudnya tenang ya. Jadi keluarga sakinah, dan saya secara rendah hatinya, saya nak membicarakan ini pada dua aspek. Yang pertama, kita nak tahu apakah itu keluarga sakinah. Dan yang kedua, kita nak tahu juga bagaimanakah kaedah yang harus kita lakukan untuk mencapai keluarga sakinah. Dan mungkin bila kita tahu dan kenal keluarga sakinah ini apa, kita juga akan faham tentang kepentingan adanya keluarga sakinah ya. Jadi tuan-tuan puan-puan, insya-Allah kita akan berkuliah sehingga pukul 9 pagi. Boleh? 9 pagi. Melampaui waktu Isyak, subuh lagi kan. Okey. Insya-Allah sampai pukul 9.20 saya dimaklumkan begitu, dan kemudian kita akan sambung dengan solat Isyak. Boleh? Boleh eh? Okey, jadi alhamdulillah. Untuk keluarga sakinah, tuan-puan yang dikasihi, sakinah ini kita petik dengan mudah ceritanya daripada surah Ar-Rum ayat yang ke-21. Firman Allah Ta'ala, Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah ya ila akhiril ayah. Jadi di sini Allah mulakan daripada ayat 21 itu, wa min ayatihi, maksudnya dan antara tanda-tanda kebesaran Allah. Tuan-tuan puan-puan, buka surah Ar-Rum itu, surah Ar-Rum ayat bermula daripada ayat 20, kemudian ayat 21 yang saya bacakan tadi, ayat 22, ayat 23, ayat 24, ayat 25. Ada berapa tu? 6 ayat. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ada berapa? Ada berapa ayat? Dikira 1, 2, 3, 4, 5. 6. Ya?
ada 6 ayat. Semuanya masya-Allah dimulai dengan kalimah wa min ayatihi. Yang bermaksud dan pada ada wa min ayatihi dan daripada sebahagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 6 sudut, ada 6 perkara yang Allah suruh kita fikir balik. Salah satu daripada yang 6 ini adalah apa? Pembentukan pasangan, perkahwinan, keluarga. Wa min ayatihi, dan daripada tanda-tanda kebesaran Allah, hebatnya Allah itu, an khalaqalakum, Allah menciptakan bagi kamu azwaja, pasangan-pasangan, litas kunu ilaiha, supaya kamu tinggal bersamanya. Jadi perkataan sakinah itu diambil daripada kalimah mana? Litas kunu. Mana sakinahnya? Tasin, kaf, nun, waw, alif. Jadi diambilkan daripada kata dasarnya adalah sakinah. Kemudian Allah tambah lagi supaya Allah ciptakan daripada kalangan suami isteri itu, pasangan itu, mawad datau warahmah. Dan kemudian ada banyaklah huraian daripada para ulama berkenaan dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi tuan-tuan puan-puan, apakah pentingnya sakinah ini? Pentingnya sakinah ini ada 5 sebab ataupun 5 perkara, 5 prinsip ya. Jadi bila kita tahu 5 prinsip ni, 5 perkara ini, kenapa mesti ada sakinah ni, baru kita akan faham ya tentang perjuangan kita, kenapa kita perlu berkeluarga, kenapa kita perlu tak berkeluarga kalau tak nak berkeluarga, kenapa perlu ada anak-anak dan jaga betul-betul, dan kemudian kenapa kalau tak ada anak ? Jadi kita akan lebih memahami itu. Yang pertama, prinsip pertama kalau daripada ayat Al-Quran ini ialah perkahwinan itu atau institusi keluarga, tuan-puan, bukan ciptaan manusia. Dia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila kita nak berkahwin, nak bernikah, dia ada rukun dia sendiri. Macam solat. Solat ada berapa rukun dia? Kena tengok buku. Ada 3. Oh bagus. Dia bagi sikit aja tahu ya. Okey, ada 13 rukun. Nikah, adik-adik tahu tak berapa rukun nikah? Tak belajar lagi. Tak apa, tak nikah lagi kan? Berapa rukun nikah, tuan-tuan, puan-puan? Saya kena nikah balik, Ustazah, baru saya. Rukun nikah macam rukun Islam. Ada berapa? Ada berapa? Itu rukun iman, sayang. Rukun Islam. Confident. Yang penting confident. Jangan risau. Rukun nikah ada 5. Apakah rukun nikah itu? Ini bukan nak belajar nikah ya, tapi kita nak sebut ni betapa pernikahan itu ada rukun ya. Yang pertama ada ijab dan qabul. Kemudian diikuti dengan kena ada wali. Lepas tu ada pengantin lelaki. Kemudian yang keempat ada pengantin perempuan. Yang kelima kena ada saksi. Baik, kita cuba ubah satu rukun tu kepada pengantin perempuan, ubah kepada pengantin lelaki. Jadi pengantin lelaki kahwin dengan pengantin lelaki, sah ke tak sah? Tak sah. Jadi yang menentukan sah ataupun tidak itu adalah siapa? Allah. Jadi bila kita berkahwin, memanglah awal-awal kita cinta sama cintun kan? Tetapi bila nak berijab kabul itu, dia perlu ditentukan sah ataupun tidak pernikahan itu dengan beberapa syarat, iaitu 5 rukun. Dan sudah tentu 5 rukun ini datang daripada Allah. Maka dia bukan datang daripada manusia, dia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ia merupakan satu institusi yang dicipta oleh Allah, mesti ada peranan dan matlamat dia, mesti ada perjuangan dan juga pengorbanannya kan. Jadi itu yang pertama. Jadi prinsip pertama, perkahwinan, keluarga ini dicipta setting institusinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua. Prinsip yang kedua, apabila dia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka
suasana keluarga tersebut, peranan-peranan ahli atau anggota keluarga tersebut, dia mesti kena ikut peraturan daripada Allah. Sebab dia adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada satu link ataupun hubung kait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tidak boleh sewenang-wenangnya seorang suami menceraikan isteri dia sampai talak 4, 5, 6. Dia cukup peraturan dia 3 je. Nak rujuk 2 kali je. Perempuan dia pula kena ada, kalau nak menceraikan suami tak boleh kan, dia ada pula dengan fasakhnya kan, dengan khuluknya, dan ada beberapa peraturan lagi ya. Jadi nak ceritanya, nak membesarkan, membina keluarga ini perlu dengan cita rasa Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan cita rasa manusia. Huyo, macam mana ni kan? Selama ni kita buat ikut suka kita je kan? Ha, tapi rupa-rupanya bila kita nak bina, nak jaga keluarga ini, dia perlu ikut cita rasa Allah Rabbul Izzah. Tuan-tuan puan-puan, dalam surah Al-Furqan ya, firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya akan baca sikit, tuan-tuan puan-puan boleh sambung nanti. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lilmuttaqina imama. Allah sebut di dalam Al-Quran, salah satu doa yang Allah iktiraf adalah orang-orang yang sentiasa mengharapkan bantuan daripada Allah. Walladzina yaquluna, dan mereka berkata kepada Allah, rabbana hablana, ya Allah, anugerahkan kepada kami ini semua ya Allah, min azwajina, daripada kalangan pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan juga zuriat keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk mata, waja'alna, dan jadikan kami semua ini termasuk yang sedang bercakap, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa, imama, imam ataupun pemimpin. Jadi nak membesarkan keluarga kita, membina, mengurus selia keluarga kita, dia kena ikut cita rasa surah Al-Furqan ni. Tu yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Ya? Jadi Allah petik tu, Allah bagi tahu pada kita dalam bentuk doa. Sesuatu dalam bentuk doa, kalau dia datang daripada Al-Quran tuan-puan, adalah sesuatu yang perlu diiringi dengan usaha. Tak apa, tak tercapai pun tak apa. Tapi wajib ada usaha. Jadi rupa-rupanya Allah nak bila kita berkeluarga ni, dua benda yang kita capai dalam keluarga kita. Kita kena hasilkan sesuatu. Apa dia? Yang pertama, generasi ataupun individu-individu atau ahli-ahli yang qurrata a'yun, penyejuk mata. Jadi penyejuk mata ni, penyejuk mata yang macam mana ya? Tuan-puan, cuba tanya cik abang kita, suami kita, bang-bang. Isteri yang sejuk pada mata abang tu macam mana, bang? Cuba tanya dia. Lepas tu tanya pula mak kita. Bonda-bonda, anak yang menyejukkan perut bonda tu macam mana? Lepas tu tanya pula pada ayah. Ayah, yang sejuk pada mata, hati, jantung ayah adalah anak yang macam mana? Confirm tuan-tuan puan-puan akan dapat jawapan yang berbeza. Kadang-kadang mungkin mak kata apa? Yang selalu suka hulur lah. Kadang ayah kata apa? Yang masak mi kari sedap lah. Jadi qurrata a'yun itu berbeza. Ya Allah, nak jadi macam mana ni? Jadi macam mana ni? Sebab dah berbeza dah kan? Banyak mazhab. Sebab itu Masya Allah, Allah sebut qurrata a'yun, penyejuk mata itu, mestilah menurut atau berdasarkan definisi dan makna daripada kacamata Allah. Penyejuk mata, Allah sebut di akhirnya apa? Lilmuttaqin. Dia ada perkataan takwa di situ. Maksudnya orang-orang yang bertakwa, automatik dia penyejuk mata. Orang yang bertakwa adalah siapa? Orang yang takut kepada Allah, orang yang sentiasa ingat pada Allah, orang yang tahu hala tuju dia pada
dalam kehidupan dia yang sementara ini. Dia plan, dia bagi banyak manfaat dalam kehidupan dia. Orang yang bertakwa, dia tahu peranan dia. Dia tidak akan menzalimi orang lain. Dia cuba mengawal emosi, perasaan dan nafsu dia semata-mata untuk mencari mardhatillah ataupun redha Allah. So itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Itu yang pertama. Qurrata a'yun adalah mereka yang mempunyai pribadi-pribadi takwa. Bukan pribadi yang suka hulur duit banyak-banyak. Bukan pribadi yang suka masak mi kari banyak-banyak. Yang itu okeylah sampingan. Okay, tapi kalau dia dah ada takwa ni, insyaAllah dia suka masak mi kari untuk bagi sedekah. Kalau dia ada takwa ni, insyaAllah dia akan ingat mak ayah dia, dia akan hulur. Ada lagi insyaAllah 70% untuk mak dan ayah. Kalau dia ada takwa, 30% saja untuk dia. Contoh tuan-puan. Dan seterusnya daripada ayat Al-Quran itu, jadi kita nak bina keluarga ni mesti ikut citarasa Allah kan? Nah, bukan ikut citarasa kita. Itu keluarga sakinah maksud dia. Yang kedua, lil muttaqina imama. Daripada golongan orang yang bertakwa tu tadi, yang kita sebut tu, yang dia takut lebih pada Allah, yang redha pada Allah, yang dihormat pada mak dan ayah dia dan sebagainya, dia perlu ada wibawa kepimpinan. Ni anak-anak ni, dia bukan terus otomatik boleh jadi pemimpin. Tak mungkin. Dia perlu melalui proses. Pemimpin-pemimpin itu perlu melalui proses. Dan mana berlakunya proses itu? Proses itu sama ada penyejuk mata ataupun pemimpin kepada orang-orang yang bertakwa, ia berlaku di rumah, tuan-puan. Dalam setting keluarga. Habis kat sekolah tak ada ke ustazah? Kat sekolah tuan-puan dia belajar. Memang pergi sekolah dia belajar solat. Tu yang dia tahu tu 13 rukun solat. Ada praktikalnya lagi kan. Ambil wuduk tahu cara dia. Solat berjemaah. Ada pertandingan azan lagi kan. Tengok pertandingan macam mana solat berjemaah lagi kan. Belajar dia punya jamaknya dengan qasar bagai kan. Jamak takdim ke, jamak takhir ke, niat-niat solat ke kan. Tapi cuba lihat berapa ramai yang kekal dan istiqamah melakukan solat. Ya, kalau kita lihat tengok beberapa pandangan, dia kata 80% anak-anak kita tidak solat. 80%. Maksudnya, dia orang tak belajar ke kat sekolah? Belajar. Tapi cuacanya, budayanya dibentuk di mana? Dalam rumah. Dekat sekolah susah nak bentuk budaya ni tuan-puan. Dia akan dapat, dia bawa balik. Tu kadang-kadang dia balik, dia pergi sebut E bab 1 dia sebut gitu kan. Bab satu, kita yang kat rumah yang tapis. Bang, jangan sebut benda tu bang. Kita tak boleh nak tuduh kat sekolah. Sebab kadang-kadang bukan kat sekolah pun dia dapat. Mungkin kat TV ke, dekat mana ke kan. Kita salahkan sekolah aja manjang. Salahkan kawan-kawan dia manjang. Padahal dekat rumah ini yang perlu jadi perisai penapis. Yang jadi pelindung. Yang jadi pembimbing. Yang jadi penunjuk arah dia. Ish bang, jangan sebut benda tu. Tak baik. Abang suka kalau orang sebut, kenakan kat abang. Menggeleng kepala. Sama bang, letak diri pada tempat orang lain. Mesti terasa. Jangan sebut ya. Kalau nak sebut bab satu, kita sebut. Tukarlah tukar. Kita sebut baby lah pula. Tukar bagi alternatif kan. Jangan sebut bab satu. Sebut baby. Ha. E-baby ni. Ha, kan? E-baby lah awak. Ha, kan? Jadi kuranglah sikit bagi alternatif. Baik tuan-puan. Itu prinsip yang kedua. Jadi keluarga sakinah. Yang pertama kita kena faham, keluarga ini dicipta oleh Allah. Institusi ini dicipta oleh Allah. Dia ada dalam bahasa orang Gombak ni, dia kata marriage is inspired institution. Divinely inspired institution. Itu orang Gombak sebutlah. Faham kan orang Gombak ni dahsyat. Divinely inspired institution. Itu yang pertama. Yang kedua, hala tuju pembentukan keluarga tersebut mesti selaras dengan surah Al-Furqan ayat 74 untuk bina akhlak peribadi, dia punya adab, etika yang baik. Yang kedua, ada wibawa pemimpin. Nah, kita selalu biasa akhlak-akhlak-akhlak je. Kadang-kadang terlupa dengan wibawa kepimpinan itu. Sebab orang-orang Islam, kita kena wajib mewajibkan diri kita dengan ada pengurusan kewibawaan kepimpinan. Sebab al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ni sifat dia tinggi, tak ada lagi yang tinggi padanya. Maka orang yang kena tinggi-tinggi kehebatan wibawa dia yang kena bawa Islam tu. Kalau tak, hina orang pandang Islam ni lekeh, lembik, lemah, tak kuat, tak
tak terkini, tak pandai, ya, dia tak pandang gitu. Jadi sebab itulah Islam ya'lu wala ya'ula alai. Macam kita lah guna smartphone. Kalau kita tak smart, kita tak pandai guna ni. Dia jadi semak. Tak smart. Jadi smart ni orang yang pakai pun dia kena smart. Itu yang kedua. Tuan-puan, prinsip yang ketiga adalah keluarga ini bila Allah ciptakan sedemikian rupa, setiap sudut dalam keluarga itu merupakan lubuk pahala. Lubuk pahala. Kita bangun tidur, pandang pasangan kita. Pak Ali. Kita pun senyum dengan Pak Ali, pasangan kita tu. Ha, kan? Dapat tak pahala? Dapat tak? Dapat. Tak sempat basuh muka lagi. Baru senyum je. Dapat pahala. Senyum dengan Pak Ali sebelah rumah, dapat bala. Ini dengan Pak Ali sebelah kita je, Masya Allah. Dapat dah pahala. Itu belum lagi tuan-puan, kita salam dia. Suami isteri bila bersalaman, apa yang berlaku? Gugur segala dosa-dosa, Masya Allah. Suami bila keluar daripada rumah nak mencari rezeki, dia dapat empat dalam satu. Pertama, dia menunaikan tanggungjawab dia sebagai pelindung, sebagai lelaki, qawwamuna 'alan nisa. Satu tanggungjawab dah. Yang kedua, bila dia keluar, melangkah keluar, setiap langkahnya itu dikira sebagai jihad fisabilillah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, bila para sahabat dia nampak seorang lelaki yang sado, tuan-tuan. Jadi kemudian para sahabat sebutlah, ish, sado betul lah lelaki tu. Ha, itu sudah ditukar kepada bahasa Gombak. Ya. Alangkah baiknya, kalau tenaga lelaki itu digunakan untuk jihad fi sabilillah dalam medan perang. Dan kemudian Rasulullah SAW menyatakan bahawa jangan engkau berkata demikian. Kerana setiap lelaki yang berusaha mencari nafkah untuk dirinya, maka dia berjihad fi sabilillah. Dan bila dia mencari nafkah untuk isteri dan anaknya, dia juga dikira sebagai jihad fi sabilillah. Seandainya dia bekerja bertungkus lumus itu untuk membantu ibu dan ayahnya, maka dia mendapat ganjaran jihad fi sabilillah. Namun sekiranya dia bekerja berusaha bersungguh-sungguh itu untuk mendapatkan harta, mengumpulkannya untuk dibangga-banggakan, maka dia jihad fisabil syaitan. Dia ada jihad fisabilillah, dia ada jihad fisabil syaitan. Tuan Bilal, Tuan Imam, kita nak bagi laluan untuk azan dulu kah? Ke kita terus? Siapa Tuan Bilal? Kita azan dulu kah? Mm-hmm.
Baik, kita sambung lagi. Jadi seorang lelaki yang pergi mencari nafkah, masya Allah, dia dapat pertama pahala kerana tanggungjawab dia. Yang kedua, dia mendapat pahala jihad fi sabilillah. Kemudian yang ketiga, tuan-puan, kalau dia bawa balik sesuatu daripada hasil usahanya, titik peluhnya, tuan-puan, kemudian dia suapkan ke mulut isteri dia, ke mulut anak-anak dia, setiap satu suapan itu dikira sebagai sedekah. Dia bukan sahaja menunaikan tanggungjawab dia, tapi dia dikira dimultiplekan dengan sedekah. Itu adalah kekuatan nafkah, tuan-puan. Orang sebut nafkah ni macam berat je, kan? Tapi masya Allah, nafkah ni banyak dia punya kelebihan dia. Dan yang keempat, seandainya seorang lelaki itu keluar untuk mencari keperluan keluarga dia, dia akan diberi keberkatan. Keberkatan apa? Menurut bilangan ahli keluarga dia. Berapa bilangan ahli keluarga kita? Tanggungan dia contohnya, ada 6 orang. Dapat 6, termasuk diri dia 7 contoh ya. Dia pergi, dia dapat sesuatu, dia bawa balik mempunyai 7 keberkatan. Keberkatan ini ziyadatun fil khair. Maksudnya satu kebaikan yang sentiasa bertambah-tambah. Dan keberkatan ini dia tidak terletak pada kuantiti, pada banyak. Dia adalah suatu keupayaan, kelebihan yang Allah bagi dalam bentuk kualiti. Contohnya kalau dia dapat hanya RM1,000 lah ya sebulan. Setiap makanan yang diberi daripada RM1,000 itu, tuan-puan, dia mempunyai keberkatan. Maksud keberkatan, anak-anak sihat, tak mudah sakit. Kemudian, bila dia beli sesuatu, benda itu sangat indah dan banyak manfaat dia.
Dia ziyadatun fil khair. Dia punya kebaikan sangat-sangat bertambah. Dia betulkan singki, 10 tahun singki itu boleh pakai lagi. Dia isi minyak, tak habis-habis minyak kereta dia. Macam tu dah lebih kurang. Itu melampau dah tu kan, tak habis. Jadi tak seolah-olah begitulah keberkatan ni. Jadi kadang-kadang kita selok poket lagi tu, ada lagi duit. Dah rasanya dah bagi sedekah dah tu. Dah masukkan dalam tabung itu, dah bagi dekat anak ni. Dah bayar untuk duit dapur, bayar rumah. Tapi kenapa ada lagi? Jadi itu nama dia keberkatan. Dan lelaki yang keluar tu diberi keberkatan untuk setiap ahli keluarganya ataupun tanggungan dia, tuan-puan. Masya Allah, sangat dahsyat kan? Berbeza dengan yang tak berkat. Dapat gaji contohnya RM5,000. Tapi bila tak berkat, tu yang kadang kereta ada masalah, rumah pun ada masalah, anak selalu sakit. RM5,000. Tapi bila anak masuk, what? Habis RM3,000. Tinggal berapa? Tinggal RM2,000. Kan? Jadi benda tu, dia bukan suatu kuantiti, bukan banyaknya duit itu. Tetapi keberkatan yang Allah beri. Kerana seorang lelaki ni, dia walaupun dia mempunyai kemampuan ataupun dia tidak mampu, maka nafkah itu adalah sangat eksklusif untuk kaum lelaki. Perkataan nafkah ini, dasar dia, sumber dia sama dengan perkataan infak. Infak, nafkah dengan infak. Kalau kita sebut infak ni, kita rasa macam wow, kudusnya. Wow, pengorbanan yang tinggi kan. Tapi sebut nafkah ni macam beban aja. Rasa macam berat aja kan. Sedangkan sama tu, nafkah dan juga infak. Tuan-tuan, puan-puan, biar dalam keadaan hal ini berbeza dengan perempuan. Kalau perempuan, seorang wanita itu keluar daripada rumah untuk mencari nafkah, dia tak ada tertanggung nafkah pada dia. Dia akan dapat barakah hanya untuk diri dia saja. Dia dapat sedekah ke apa hanya untuk diri dia saja. So kalau dia beri pada orang lain, maka dia dapat pahala sedekah. Tapi tidak adalah yang keberkatannya itu apa semua, yang eksklusif right untuk lelaki itu, tidak ada. Jadi sebab itu, tuan-tuan puan-puan, kalau boleh semak dalam surah At-Talaq ayat yang ke-7. Surah At-Talaq ayat yang ke-7. Tu nama dia Masya Allah, surah Talaq. Talaq tu kan. Ayat yang ke-7. Yang ini sangat cantik dan sangat indah, tuan-puan. Diceritakan tentang peranan kaum suami tentang nafkah. Saya sebut mafhum dia. Ayat ini menceritakan tentang seorang suami, kedudukan dia, kelebihan dia terletak pada liyun fiqu. Maksudnya dia perlu memberi nafkah. Sama ada dia kaya ataupun dia disempitkan rezekinya. So ayat yang Allah sebutkan, disempitkan rezekinya. Maksudnya dia miskin, dia kurang kemampuan ataupun dia kaya, pada dia wajib nafkah. Mampu ke engkau, tak mampu ke engkau, tu bahasa Gombak. Wajib beri nafkah. Dan Allah sebut setiap kesempitan itu, percayalah Allah akan beri kemudahan. Ia akan diikuti dengan keindahan dan kemudahan. Dan seterusnya Allah sebut, Allah tidak memberi sesuatu di luar daripada kemampuan kita, di luar daripada keupayaan kita. Surah At-Talaq ayat ke-6. Jadi sangat indah, sangat cantik, kerana ayat itu sebenarnya mengandungi nilai-nilai motivasi, nilai-nilai membangkitkan semangat kaum suami khususnya untuk terus berjuang, kerana di dalam untuk membentuk keluarga, membina keluarga ni, lagi-lagi nak masuk sekolah kan, banyak sangat keperluan sekolah anak-anak ke kan. Jadi kalau tu macam tak cukup jugalah kan, macam raya punya bajet tu. Jadi dengan beg sekolah dia lagi, baju sekolah cukup satu dek? Cukup satu baju sekolah? Cukup tak? Cukup ke tak? Tak, tak cukup. Paling kurang 3. Kan? Anggur kan dek? Paling kurang 3, sebab dah hari ni kotor dah, takkan nak pakai baju yang sama? Macam tu kan? Dengan tu lagi, dengan stationery dia lagi, belum yuran PIBG lagi, kasut sekolah lagi, stokinnya lah pula kan? Dan kalau perempuan tudung, kena tudung, beli serkupnya lah pula lagi kan? Masya Allah, banyak lagi ceritanya. Kalau lagi besar, lagilah banyak tanggungannya. Okey, tapi semua itu dikira apa? Jihad di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan dikira lubuk pahala. Okey, baik.
seterusnya, lubuk pahala. Selain daripada itu, prinsip keluarga sakinah ini, tuan-puan yang dikasihi, yang dimuliakan oleh Allah, yang dikasihi, yang dirindui oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah pembentukan keluarga. Dia merupakan satu unit ke arah pembinaan masyarakat yang cemerlang. Tidak akan ada masyarakat yang bertamadun kalau porak-peranda keluarga. Tuan-tuan, puan-puan, bayangkan kalau dalam dewan ini kita ada letaklah 100 orang. Setiap 100 kepala balik ke rumah, dia tak fokus benda lain. Dia fokus pada pembinaan akhlak, kewibawaan ahli keluarga dia. Mana yang kira sakit-sakit selalu, dia cuba rawat supaya jadi kuat, sebab Islam suka dengan generasi yang kuat dan sihat. Mana yang ada masalah akhlak sedikit, rumah tu jadi rehab center. Tak perlu cari pusat pemulihan lain. Rumah ni, dengan mak dengan ayah ni, yang menasihatkan, yang mendoakan, yang memberikan semangat. Mana yang sedikit-sikit asyik dadah, haja memanjang, yang itu pun cuba untuk dibentuk supaya dirawat, sembuhlah daripada penagihan dadah. Yang suka mencuri, merompak, yang itu juga dipujuk dan juga dididik, dibimbing, didoakan ibu ayahnya. Agak-agak apa jadi masyarakat kat Gombak ni? Aman ke huru-hara? Aman dan tenang. Masalah yang berlaku pada hari ini, kita dalam keluarga kan masing-masing hilang taringnya. Mak dengan ayah dah tak mampu nak tegur anak. Anak-anak pun tak dapat nak respect mak dan ayah, dan akhirnya disalahkan kawan. Kawan dia ni Ustazah, kawan dia. Kawan dia Ustazah. Disalahkan kawan dia. Cuba tanya kepada mak bapak kawan-kawan anak kita, tuan-puan. Apa kata mak bapak kawan-kawan anak kita? Benda yang sama. Anak saya ni kecil-kecil baik Ustazah. Tapi itu dia dengan kawan-kawan dia tu. Kawan-kawan dia ni lah yang menghasut dan mempengaruhi dia. Siapa kawan-kawan anak dia kalau bukan anak kita? Ya? Sebab itulah kita perlu lihat dan kita perlu kenal pasti di mana tanggungjawab kita ini adalah pada pembentukan dua benda, tuan-puan. Akhlak dan juga kepimpinan. Tapi ingat ya, bukan hasil yang Allah nak tengok. Sebab hakikatnya, anak-anak Nabi pun ada masalah juga. Contohnya, anak Nabi Adam. Yang bernama siapa tu? Qabil ke Habil? Qabil ke Habil? Yang agak naughty sikit. Siapa? Qabil. Ya? Jangan terkebil-kebil je, dik. Qabil, ya. Qabil yang naughty sikit. Habil, dia baik, ya. Begitu juga dengan anak Nabi Nuh. Yang bernama Kan'an. Sombong betul dia. Egonya, ya Allah. Adakah Nabi itu salah dalam mendidik? Tidak. Ya? Tapi Allah nak tunjukkan bahawa kita ini dipertanggungjawabkan dengan usaha. So usaha tu, tengok balik usaha. Macam mana usaha kita? Tak semestinya berjaya. Berjaya atau tidak, itu kerja Allah. Tapi telah kita lakukan. Jadi insyaAllah, kalau baik, baik keluarga, maka baiklah masyarakat. Beriman semua keluarga dekat Gombak ini, maka masyarakat di Gombak ini menjadi masyarakat yang tinggi, hebat keimanan mereka dan bertamadun. Cemerlang satu-satu keluarga, dia akan merebak, tuan-puan, ya. Dia akan macam glue, gum. Dia akan mengikat semua hati-hati untuk terus cemerlang dan berjaya. Jadi baik keluarga, baiklah masyarakat. Dan akhir sekali, yang kelima, prinsip yang kelima untuk pembentukan keluarga sakinah, tuan-puan. Nanti selepas ni kita tengok macam mana nak buat, kan? Okay. Pembentukan keluarga sakinah adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita semua untuk ikut jejak baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di kalangan kamu ni sebenarnya, nak tahu yang mana satu? Yang paling baik layanan dia terhadap ahli keluarga dia. Wa ana, dan aku, sabda baginda SAW, khairukum, lebih baik berbanding kamu, li ahli, terhadap ahli keluargaku. Jadi di sini ada dua perkara yang secara umum, secara ringkas, senang nak cerita. Nombor satu, nak tahu seseorang itu baik ataupun tak, tengok macam mana dia layan ahli keluarga dia. Dia layan mak dia macam mana, hormat ataupun tak dengan mak dia. Kalau dia tak hormat dengan mak dia, itulah perangai dia. Kan kadang-kadang dekat tempat kerja ini, masya Allah, bila pijak semut, semut hidup balik.
Dekat rumah tu menengking-nengking. Apa mak ni? Asal ini aje. Mak tak tahu masalah yang kelembap lah mak ni. Ya kan? Jadi itu cara dia. Maka macam itulah perangai dia. Kalau dia hormat dekat ayah dia dan sebagainya, Masya Allah, dia akan bagus komunikasi dia dengan orang luar. Itu kehebatan dia. Dia macam seolah-olah membentuk personaliti yang tertentu. Jadi sebab tu Nabi kata, nak tahu seseorang itu perangai dia, orang yang baik ataupun tak, tengok macam mana dia layan ahli keluarga dia. Dan kedua, Nabi sebut apa? Wa ana, dan aku. Rasulullah sebut, khairukum, lebih baik berbanding kamu semua li ahli, terhadap ahli keluargaku. Wish, kalau kita tengok sekali imbas kan, Nabi action. Nabi macam nak tunjuk-tunjuk bagus lah pula kan. Syok sendiri kan Nabi ni? Tak, perempuan. Mesti ada sebab. Baiknya seseorang tu khair, khairukum tu, tak boleh ikut kita punya cita rasa. Deh? Sekali lagi, tak boleh ikut cita rasa kita. Kita kata, ya Allah, aku sayang sangatlah dengan anak ni. Kenapa? Sebab anak ni selalu bawa aku overseas, dia kata. Ya, anak ni pula suka sebab apa? Sebab dia jurutera, kan? Bukan yang itu. Itu cita rasa kita. Tapi cita rasa yang dimaksudkan di sini adalah cita rasa baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa ana, dan aku lebih baik berbanding kamu terhadap ahli keluargaku. So baik yang macam mana? Tengok macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Apa yang dia lakukan, baru masuk ke tajuk yang kedua. Ya? Jadi bagaimana hendak membina keluarga yang sakinah. Okey, selesai dah 5 prinsip. Okey, kalau ada soalan boleh tulis. Ya, saya insyaAllah berhenti dalam pukul 9 kot macam tu. Okey. Lepas tu kita buka 15 minit ke 20 minit untuk soal jawab. Boleh? Kot-kot kalau ada soalan lah. Nak tulis pun boleh sedia-sedia daripada sekarang. Ya. Okey. Apakah elemen dan bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentuk keluarga baginda, membentuk keluarga yang sakinah? Nombor satu, tuan-puan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila dia melakukan sesuatu pekerjaan, dia akan melakukan secara bersama-sama. Nabi akan, contohlah, ya, berjalan bersama sebelum tidur malam. Beberapa kata bergurau bersama. Jadi Nabi selalu buat kerja bersama-sama ataupun berjemaah. Solat pun berjemaah juga. Ya. Ingat tak Nabi Muhammad SAW bila malam Lailatul Qadar kan? Dia 10 malam terakhir. Apa yang dia buat perkara selain daripada iktikaf? Dia akan kejutkan ahli keluarga dia. Jadi dia akan pastikan semua ahli keluarga dia bangun malam solat juga. Dan dalam sebuah hadis, Allah akan pandang kasih kepada seorang suami yang bila dia bangun tidur, dia bersihkan diri dia, kemudian dia solat sunat 2 rakaat. Lepas tu dia qiyam, kejutkan pula isteri dia. Isteri dia dikejut. Kalau isteri tak nak bangun, dia ambil air, dia pergi renjis kat muka isteri dia dengan penuh kasih sayang untuk bangun malam juga. Jadi itu yang pertama, Nabi lakukan secara berjemaah. Kita tuan-puan dengan anak-anak kita ni, dengan ahli keluarga kita, sama-sama join buat kerja secara berjemaah. Jadi balik rumah ada dah buat delegate kerja dan tugas. Saya pernah tuan-puan senaraikan tugas-tugas di rumah. Masya Allah, ada 43. 43. Daripada tutup tingkap, daripada sebesar-besarnya lah sampai sekecil-kecilnya. Masukkan kereta dekat tempat parking, tutup pagar, buang sampah, jemur kain, basuh kain, kumpul kain, separate kain, pisahkan kain kan warna putih. Mana boleh campur. Kan, nanti kan bertapuk-tapuk lah pula kan. Macam itulah. Semua senaraikan. Dan kemudian kita bahagi-bahagi tugas. Mana yang hak yang ni siapa boleh buat, siapa boleh buat, siapa boleh buat. Bagi pula ikut waktu dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan perempuan yang dikasihi, Nabi Muhammad SAW dia membahagikan waktunya untuk keluarga dia. Maksudnya apa? Nabi ni sangat sibuk kan? Tak ada siapa pun di sini saya yakin berani mendakwa. Saya lebih sibuk dari Nabi, Zazah. Tak ada seorang pun. Ada siapa yang berani? Tak ada berani kan? Kita memang faham sebab Nabi ini pemimpin dalam negara. Nabi juga adalah ketua panglima perang. Nabi ini juga menguruskan duta-duta daripada luar negara. Jadi Nabi juga wahyu Al-Quran, dia menguruskan wahyu Al-Quran. Nabi mengajar, Nabi membimbing, Nabi juga adalah suami, Nabi adalah datuk, Nabi adalah ayah.
Semua peranan dia buat itu bagi semua pada dia. Tapi subhanallah, amazingly, Nabi yang mempunyai 24 jam sama dengan kita ada 24 jam, dia bahagi-bahagi masa dia itu secukup sebaiknya untuk semua. Dan untuk keluarga, tuan-puan, tidak kurang daripada 4 waktu sehari Nabi blok untuk keluarga dia. Kita kadang-kadang 15 minit pun tak ada masa. Tak ada masa lah, Ustazah, tak ada masa lah. Saya sibuk ni, suami isteri bekerja. Macam mana ni nak buat masa, bagi masa. Nabi blok siap-siap. Bila, tuan-puan, saya sebenarnya dapat ni, sewaktu saya pergi ke Madinah, dia ada satu mathaf macam expo berkenaan dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Jadi kemudian saya masuk, sekarang dah runtuhkan lah. Diorang ni kan runtuh bina balik. Jadi waktu tu saya sempat untuk masuk dan saya macam terkesima lah tengok, ya Allah, punya banyaknya Nabi lakukan ni kan. Sebab dia buat daripada Nabi bangun pagi sampai Nabi tidur. Ya, dan Nabi bangun balik untuk Qiyamul Lail dan sebagainya kan. Jadi waktu-waktu tersebut. Dan saya kira untuk keluarga tidak kurang. Ya, bukan ni saja, maksudnya tidak kurang, bermaksud lebih, 4 waktu ini. Yang pertama, Nabi akan mengunjungi keluarganya selepas subuh. Lepas solat subuh tu, Nabi akan ziarah rumah keluarga dia. Yang kedua, waktu qailullah. Waktu qailullah ini juga, kalau kita tengok hadis-hadis Rasulullah SAW, Nabi bermain dengan cucunya waktu ni. Kan waktu qailullah kan tidur sebentar kan? Jadi waktu ni Nabi gunakan untuk bermesra, Nabi bergurau senda dengan ahli keluarga dia. Yang ketiga adalah waktu lepas asar. Kalau tuan-tuan perempuan pernah dengar cerita Nabi belum berlari dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia berlaku pada lepas asar. Dan yang keempat, sebelum tidur selepas solat Isya. Jadi yang ini banyak sangat riwayat, antaranya Nabi jalan-jalan dengan isteri dia, Nabi makan dengan isteri dia, ada Nabi bercerita dengan isteri-isteri dia, ya. Nabi dengar keluhan mereka, dengar apa yang mereka nak sebut dan sebagainya. 4 waktu, tidak kurang, maksudnya lebih. Yang saya ingat 4 je. Jadi Nabi memang dah siap-siap blok waktu untuk keluarganya. Kita macam mana, tuan-puan? Lepas subuh apa kita buat? Oh, makan. Bagus jadi lepas subuh makan. Baguslah tu waktu bersama keluarga kan? Nabi Muhammad SAW memang, yang tadi saya sebut berjemaah tu, dia makan pun berjemaah. Dan Nabi tidak pernah makan sendirian walaupun waktu sahur. Makan pun berjemaah. Ada satu masa tu, dia suruh Anas bin Malik cari sahabat untuk Nabi nak sahur sama sekali. Jadi Anas bin Malik tarik Bilal ibn Rabah. Waktu tu Bilal ibn Rabah kata dia dah makan dah, dia dah sahur dah. Nabi ajak juga untuk teman. Jadi sebab tu para sahabat dia belajar daripada Rasulullah, dia tidak akan makan seorang diri. Itu yang maksud saya aktiviti selalu secara berjemaah. Jadi 4 waktu ini, tuan-puan. Dan saya nak cerita, ada satu waktu ni saya ceramah di UKM, ada seorang makcik ni lah, dia pun cerita, dia kata, Ustazah, saya tak tahu pun 4 waktu itu waktu Nabi blok keluarga dia. Saya buat satu ni, Ustazah, tapi lepas saya retire, lepas saya bersara, sebab anak-anak dah besar, jadi saya banyak waktu dengan suami saya. Sebelum tidur, saya akan berceloteh bercerita dengan suami saya. Kadang-kadang tu, Zazah, dia tertidur dulu sebelum saya habis cerita. Saya tak kira, saya kejutkan dia balik. Suruh dengar juga, dia kata. Cuma saya nak kongsi, Zazah, dia kata. Apa dia nak kongsi tu? Dia kata dia nak kongsi perasaan dia selepas beberapa waktu dia duk bercerita, duk amalkan waktu tu lah. Dia kata perasaan dia hormat dekat suami lebih bertambah. Dia rasa suami dia macam memahami dia je. Memahami dia. Dan satu masa tu dia nak cak kuih tiau, dia kata. Waktu suami dia balik, bawa cak kuih tiau. Dia kata, aish, dia kata macam telepati. Dan kadang-kadang dalam hati tu dia kata teringin. Macam dia baru je angkat telefon, nak telefon suami dia kan. Suami dia call dia pula. Jadi dia kata,
rupanya mungkin di sinilah ada keberkatan dia. Ha kan. Jadi bila dia share tu, saya kata saya nak simpan ni kat, saya minta izin kat, saya nak cerita dengan orang. Tak apa, tak apa Ustazah, silakan, silakan ya. Jadi itu kelebihan. Jadi tuan-tuan puan-puan kalau nak amalkan tu, jangan pula tunggu tiba-tiba telepati pula keluar. Dia mungkin kadang-kadang ada lain orang, lain dia punya impak dan kesan ya. Masya-Allah. Jadi itu cara yang kedua ke ketiga saya bagi tu. Cara keberapa dah? Banyak cara dah tu. Jadi Nabi memperuntukkan masa. Yang ketiga, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka sangat bergurau dengan ahli keluarganya, dengan cucu-cucunya. Tengok dia sanggup jadi kuda kan? Dikuda-kudakan oleh cucunya. Sampai satu masa para sahabat bila nampak cucu dia Hasan dan Husain bermain dekat atas belakang Nabi, jadi dia kata, wahai Hasan dan Husain, engkau sangat beruntung kerana engkau sedang menunggang kuda yang paling hebat di atas dunia ini. Nabi lah tu jadi kuda kan. Dan kemudian yang Nabi sebut ya, Nabi buat apa, Nabi kata, Nabi sebut kerana penunggang-penunggang ini dia adalah insan yang hebat. Jadi Nabi dalam keadaan itu bercanda, bergurau, dia tetap apa, dia tetap meletakkan pujian ya, dan bangga dengan ahli keluarganya. Dia spot pada talent-talent yang baik. Ada soalan ke dik? Allahu akbar, bagusnya. Bagi Kak Noh. Baik. Seterusnya Nabi Muhammad SAW ada satu masa Sayyidatina Aisyah ya, dia bawa makanan. Kita tahu Sayyidatina Aisyah ni bawa makanan tuan-puan. Dia kan muda, dia belajar masak tu tidaklah pakar sangat kan. Jadi bila dia masak, dibawa keluar dan dia nak bagi kepada Saudah Ummul Mukminin yang lain untuk makan. Jadi kemudiannya Saudah dia kata, saya tak nak makan. Saudah ini dia lebih tua daripada baginda Rasulullah SAW ya. Jadi kemudiannya bila dia suakan kepada Saudah, Saudah kata tak nak. Dia kata aku tak nak makan. Maklumlah kalau dah berusia, kita banyak makan ke sikit makan tuan-puan? Keburuk makan mana satu kan? Sikit je kita makan kan? Kita rasa je. Jadi Saudah tak nak. Dia kata kalau kau tak nak, dia kata aku akan palitkan makanan ni ke wajahmu. Kata Aisyah. Jadi memang Saudah tak nak juga. Dia ambil makanan tu, dia palitkan ke muka Saudah. Jadi Rasulullah berada di tengah-tengah antara Saudah dan juga Sayyidatina Aisyah. Dan apa Nabi buat? Nabi bagi syarat pada Saudah suruh balas balik. Jadi Nabi bagi ruang untuk mereka calit-mencalit. Jadi Masya Allah itu satu gurauan yang sangat baguslah kita dalam keluarga kita. Kita bergurau bukan nak calit-malit aja. Jadi ada banyak cara untuk kita bergurau. Hatta sehingga ke akhir hayat baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Sewaktu Nabi sedang sakit, dan Aisyah ni biasanya kalau orang yang sakit yang menjaga lebih teruk, kadang-kadang betul tak? Kan tak tidur malam, risau. Jadi Aisyah sama, dia jaga Rasulullah dan dia kata, apa, ya Rasulullah, kepalaku sakit ya Rasulullah, entah aku yang mati dulu, kata Sayyidatina Aisyah. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW sebut, dia gurau, dia kata, oi untungnya engkau, dia kata, untungnya engkau wahai Aisyah, sekiranya engkau mati dulu. Aisyah pun terbeliaklah, mati nak mati, kita nak mati dulu, dia nak kita mati dulu, macam itulah kan. Dan kemudian Nabi sebut apa, Nabi sambung, Nabi cakap, kalau sekiranya engkau pergi dulu, maka engkau mempunyai suami yang akan menguruskan kematianmu. Jadi daripada sini gurauan Nabi juga diambil sebagai hukum, di mana seorang suami atau seorang isteri dia boleh menguruskan, memandikan jenazah pasangan dia. Jadi Masya Allah itu gurau senda. Itu kaedah yang dilakukan oleh baginda SAW. Kaedah seterusnya tuan-puan yang digunakan oleh Nabi adalah Nabi sangat suka syura. Nabi suka berbincang ya? Nabi suka tanya pandangan. Nabi tak suka arah. Ni tak ikut dosa. Taat, kena taat kat suami. Ada tak ada? Nabi akan tanya pandangan dulu. Ada masa-masanya di mana Nabi Muhammad SAW tanya kepada Ummu Salamah. Ada waktunya Nabi ada problem, kadang dia pun cerita dan juga berbincang dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan sekiranya tidak mendapat keputusan yang baik, maka Nabi lebih suka dengan pendekatan mengundi ya, bukan mengundi pilihan raya tuan-puan ya. Jadi contohnya kalau Nabi keluar pekan, keluar kota, maksudnya atas urusan kerja peperangan sebagai contoh, maka Nabi akan mengundi di kalangan isteri-isterinya itu mana yang akan ikut dia. Pernah dua undian jatuh ya, contoh kepada
Sayyidatuna Hafsah dan juga Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Jadi jatuh undian itu kepada mereka berdua, maka mereka berdua yang akan ikut Rasulullah SAW. Jadi kita pun boleh pakai benda ni dalam keluarga kita. Contoh tuan-puan, saya apply satu masa tu, saya nak pergi umrah, saya nak bawa anak saya. Anak saya ada 6. Nak bawa 6-6, you pocket tu kan, kena tengok pocket jugalah. Jadi waktu tu saya boleh hanya bawa seorang saja. Jadi apa yang saya lakukan? Saya buat undian. Jadi nak undi ni takut nak ambil, nak cabut ni kan. Kita panggil anak yang paling kecil lah, kita kata sebab tak ada dosa lagi kan. Jadi cabut lah. Masya Allah, cabut dapat anak yang kedua pergi. Jadi anak yang pertama, ketiga, empat, lima, enam, senyap. Alhamdulillah. Dia redha dengan keputusan undian tersebut kan. Kalau tak, kalau kita pilih, kita cakap ke apa, kalau lah Umi ni memang sayang kakak aje tak sayang kita, dia kata gitu kan. Jadi tu cara baginda sallallahu alaihi wasallam dengan syura, dengan berbincang, dengan buat undian, yang itu yang sangat baik ya, apabila berada di dalam rumah. Seterusnya yang keberapa dah ni, saya sebut seterusnya kan. Banyak cara Rasulullah. Rasulullah suka mendoakan ahli keluarganya ya. Ada satu masa itu Nabi ambil selimut dan dia masukkan Sayyidatina Fatimah, kemudian Hasan, Hussein, dia masukkan Sayyidina Ali, dan dia dia sebut dia doakan untuk ahlul bait ya. Dan ada masanya Rasulullah SAW bila berjumpa dengan cucu-cucunya, kemudian jumpa dan didoakan, sebut ya Allah, aku sayang sangat dengan cucuku ini, maka sayangilah dia. Jadi itu doa Nabi Muhammad SAW kan. Jadi bila kita sayang anak kita, kita minta Allah juga sayang kepada anak ini ya. Soalan Kak Noor. Okey. Baik. Seterusnya tuan-puan yang dikasihi, yang akhir sekali adalah Nabi Muhammad SAW apabila dalam keadaan marah ya, dalam keadaan tidak suka, Nabi tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik pada isterinya itu. Nabi biasa akan tinggalkan sebentar ya. Dan ada pernah paling lama dalam tempoh sebulan tuan-puan ya. Jadi itu waktu Nabi sangat marah kerana ada sebahagian isterinya meminta harta yang lebih ya. Maksudnya ialah dia tidak redha mungkin dengan, mungkin saya susah nak sebut kata tidak redha sebab mereka adalah ummahatul mukminin, tetapi ini adalah satu contoh yang kita sendiri boleh belajar daripada mereka. Jadi dia rasa macam nak lebih lah, patut Nabi ni boleh lah ambil lebih sebab Nabi pemimpin, tapi dia yang banyak berkorban ya. Jadi mereka macam mengajukan cadangan supaya Nabi mengambil daripada harta ghanimah, peperangan atau apa juga peruntukan ekonomi Madinah pada waktu itu, supaya ambil sebahagian lebih pada keluarga Nabi. Dan kemudian Nabi senyap tuan-puan, dan dalam tempoh sebulan selepas itu turunlah ayat ya, turun ayat yang mengajar Nabi supaya isteri-isterinya ini bersedia untuk menerima Allah dan Rasulnya, berkorban, sebab once dia jadi ummahatul mukminin, dia kena berkorban banyak untuk ummah. Dan kalau misal kata dia nakkan dunia, harta dunia, maka Nabi boleh talak dia atau ceraikan mereka dengan cara yang terbaik ya. Jadi itu kisah-kisah bagaimana Rasulullah SAW mengurus keluarganya dengan baik. Baik, saya rasa setakat itu saja tuan-puan. Jadi kita dah dapat dah maksud dan kepentingan sakinah. Kalau saya boleh buat kesimpulan di sini, keluarga sakinah ini merupakan sebuah keluarga yang menjadi amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keluarga ini kita boleh dapat banyak pahala. Dengan keluarga atau kerana keluarga juga kita boleh dapat banyak bala. Sebab itu Allah ingatkan kita supaya jaga anak-anak kita ni, bina perisai mereka, ahli keluarga kita, sebab kita tak nak dia charge kita di akhirat nanti. Di akhirat besok, kita tahu akhirat ini yang mutanat, hari panggil memanggil. Jadi seorang suami, dia akan dakwa isteri dia. Isteri, dia akan dakwa suami dia. Kan panggil memanggil ni. Dan kita tahu juga, dan hari akhirat itu adalah hari di mana seseorang akan lari. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Dia akan lari daripada adik-beradik dia. Wa ummihi wa abih. Dia akan lari daripada mak dia, daripada ayah dia. Nampak mak dia, dia lari. Nampak ayah dia lari. Sebab apa? Dia tahu dia banyak hutang di dunia ini. Wa sahibatihi wa banih. Dia akan lari daripada kawan-kawan dia. Dia akan lari daripada anak-anaknya. Jadi sebab itulah di dunia ini, kalau boleh kita tidak ada hutang. Apakah hutang dia? Kita marah dengan mereka. Itu hutang yang tak akan selesai. Kita berdendam dengan mereka. Itu juga adalah hutang. Hutang daripada sudut duit yang kita nak bayar-bayar, tak bayar-bayar tu kan.
kita tak halalkan, itu juga hutang. Jadi kalau boleh tuan-puan, urusan keluarga ini jangan sampai dibawa-bawa ke akhirat. Never say, jangan pernah sebut, kita jumpa ke akhirat nanti. Jangan tuan-puan. Sebab kita tak tahu ke akhirat besok, bila kita bangun, dibangkitkan daripada kubur, kita tak tahu suami kita ada ke tak tunggu kita dengan kereta Honda dia. Jadi kan suami pula sebut, lama abang tunggu kau tak bangun-bangun, nah cepat masuk dalam kereta kan. Kita tak jangka, kita takut, kita tak kenal mana satu anak kita, mana satu suami kita kan. Sebab kita sendirian pada waktu itu dan kita sangat sibuk memikirkan urusan kita yang tak settle. Kalau boleh tuan-puan, maafkan. Beri keampunan. Saya tadi ada program di Bangi, ada seorang ibu mertua, dia datang jumpa saya, dia kata, Ustazah, macam mana hati saya nak buat ni Ustazah? Menantu saya kata keluarga kami keluarga sial. Saya nak buat macam mana Ustazah? Apa yang saya boleh jawab tuan-tuan? Saya kata, makcik, dekat syurga tu dia ada 8 pintu. Satu pintu, nama dia pintu tu Al-Kazimin Al-Ghaiza Wal-Afina An-Nas. Dia pintu ini, dia ada membership. Hanya orang-orang tertentu saja masuk. Pintu Al-Kazimin Al-Ghaiza, dia menahan marah dia. Wal-Afina An-Nas, dia memberi keampunan, kemaafan kepada orang walaupun orang tu tak minta maaf. Makcik dalam situasi itu. Tu ada lambaian tu kat pintu tu, pintu syurga tu. Kalau kita bersedia untuk memaafkan, insyaAllah tak ada dakwa-dakwi di akhirat nanti. Jadikanlah keluarga kita ini sebagai lubuk pahala, bukan lubuk bala. Waliyazubillah. Baik, saya teruskan dengan soalan. Ustazah, apabila si suami keluar untuk mencari nafkah untuk satu isteri, boy nak juga sebut satu isteri, dan keluarganya, ia akan mendapat manfaat 4 dalam 1. Jikalau dia ada 4 isteri, dapatkah ia manfaat 16 dalam 1? Wah, 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 wah. Ada cita-cita suami siapalah ni ya? Baik, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi, saya tak pasti yang tu. Kalau 4 isteri, dia kira 4 kepala lah keberkatan dia kan. Kalau 4 isteri, 4. Tengok anak dia berapa? 44 ke? Malaikat 44 contohnya kan. 44 anak campur dengan 4 isteri, 48. Campur dengan dia 49. Ya, tapi ini kacau ni. Kacau punya soalan. Saya terus terang kata tuan-puan, di Malaysia ini kita ada lebih ramai lelaki berbanding perempuan. Tuan-puan tengok balik populasi. Okay, itu yang pertama ya. Bukan bermakna saya kata tak boleh, boleh tuan-puan, tapi kalau nak kahwin, kena kahwin warga negara lain. Sebab kalau ambil perempuan macam mengambil hak. Itu yang satu. Yang kedua, saya nak bawa satu cerita tuan-puan. Di satu tempat di Afrika ni, ada satu budaya yang sangat luar biasa, di mana dia malu kalau suami dia tak kahwin lagi. Suami dia memang bertanggungjawab. Jadi ini di kelompok ni, termasuk beberapa orang ustaz saya di Sudan. Jadi dia malu kalau suami dia tak kahwin, dia akan cari perempuan supaya suami dia kahwin lagi. Itulah. So dengan kata lain, kalau misal kata tuan-tuan berhasrat untuk kahwin lagi, carilah wanita Afrika. Itu yang kedua. Yang ketiga tuan-puan, nak dapatkan darjat yang berganda-ganda ini, pertama, nasihat saya, belajar dulu bagaimana nak berpoligami sebelum berkahwin. Sebab pada hari ini, kalau kita tengok budaya di Malaysia, ramai yang takutkan poligami. Bukan kerana kita tidak menerima keredaan, ketentuan, kita tak reda ketentuan ilahi itu, tidak. Tetapi kerana banyak sangat, banyak yang berlaku khianat terhadap perkahwinan. Kalau tuan-puan tengok asnaf zakat, ada beberapa waktu yang lepas saya dijemput oleh Lembaga Zakat Negeri Selangor. Yang ini unit agihan zakat. Dan dia kata CEO dia ni lelaki tuan-puan. Dia kata antara masalah-masalah yang berlaku, masalah kehidupan, masalah nafkah dan rezeki, dia kata, menyebabkan berlaku masyarakat kita yang merempat sehingga mereka menjadi asnaf atau tangan di bawah ini, saya tak segan silu, dia kata, untuk mengatakan penyebabnya adalah lelaki.
Ini bukan nak condemn, nak blame lelaki ya. Tapi nak ceritanya, lelaki sangat-sangat diperlukan, anda merupakan satu wibawa yang cukup tinggi. Kita sangat mengharapkan wali-wali ini. Wali-wali ini dia bukan hadir waktu dia menikahkan dan waktu harta pusaka saja. Tetapi dia adalah wali, hero of the world. Saya bila nak sebut wali pada anak lelaki saya, sebab saya nampak dia lelaki kecil, jadi anak saya ada 6 orang. 1, 2, 3, 4 semua perempuan. 5 dan 6 ni lelaki. Jadi saya kata pada anak saya yang lelaki tu, saya cakap, okay, you shouldn't follow Umi, you should stay at home. Lepas tu dia tanya, why? You need to take care of kakak. Why me? Dia kata. So saya kata dia adalah wali. Dia tanya, what is wali? Jadi saya pun sebut wali ni, maksudnya adalah pelindung, pendamping, penyelamat, pembela. Mata dia bulat berkaca-kaca. Kan dia macam, wow, seronoknya aku, macam cahaya dalam mata dia. Lepas tu dia tanya saya, is it like Superman? Dia nampak wali tu macam Superman, tuan-tuan. Lepas tu saya kata, yes, but better than that. Oh, dia lagi suka kan? Dan tuan-tuan, lelaki ini adalah Superman kami. Jadi kita tak mahu Superman-Superman ini mengkhianati amanah-amanah yang ada di atas muka bumi ini. So, saya tak nak jadikan ini sebagai satu lelucon ataupun sebagai satu orang kata gurauan, kerana saya pernah berhadapan dengan kes di mana seorang isteri dia sangat stres dan murung hanya kerana suami dia bila balik aja tengok anak 3 orang semua lelaki. Ya Allah, lasak tuan puan, pergi ke rumah saya. Rumah saya pula yang sepah-sepah. Tak boleh duduk diam. Memang tak boleh duduk diam. Panjat kerusi, turun kerusi. Ni air berapa kali tumpah. Kita angkat tinggi pun tumpah juga. Sebab nak minum, nak minum, nak minum. Bila kita bagi mesti tumpah, basah. Baju kena tukar banyak kali dah. Jadi mak dia membening lah. Jadi yang si suami pergi kerja, bila balik tengok rumah bersepah. Dia kata apa kat isteri dia? Rumah bersepah daripada pagi abang tinggalkan, abang cari lain kang. Masak sikit tak sedap kang, abang cari lain kang. Dia kata gitu. Rupanya murung tuan-puan. Dia jadi murung, jadi stres. Dan kena bila berjumpa dengan saya, suami dia sebutlah, tak tahulah ustazah, suami saya, isteri saya ni stres, dulu tak macam ni, dia kata gitu kan. Jadi kemudian suami saya ajak dia keluar, ajak pergi, justru saya ada masa untuk bercerita dengan dia. Oh, nak congkil ni bukannya senang tuan puan, sebab bukan dia yang tahu masalah dia, suami dia yang perasan dia ada masalah. Tak banyak cakap, senyap aja dengan anak-anak begitu. Lah saya pun pancing-pancing, umpan-umpan apa semua. Kemudian dia kata begini, ni soalan dia, ustazah, kalau saya takut suami saya kahwin lagi, saya berdosa dan syirik ke ustazah? Murung tuan. Dia takut begitu. Masya Allah. Saya kata, kenapa suami saya cakap begini-begini? Jadi bila dia cakap tu saya takut, dia kata. Saya takut, dan kalau saya tak ada, adakah saya tidak reda dengan ketentuan Allah? Saya terus peluk dia tuan. Saya terus peluk dia, saya kata, awak pernah tak cakap dengan suami awak yang awak tak selesa? Tak, dia kata. Sebab suami dia pandai berhujah, dia kata. Jadi kalau dia cakap sikit, jadi suami dia akan cantas macam itulah kan. Jadi dia rasa macam tidak selamat. Dia pandang setiap orang yang berhubung dengan suaminya itu adalah mungkin bakal-bakal madu dia. Macam tu. Stres dia kan. Jadi tuan-puan, saya merayulah perkara ini, jangan dibuat gurauan. Walaupun memang dia adalah hak kaum lelaki, tetapi sangat baik kalau kaum lelaki yang emosi dia sama dengan perempuan, cuba fikir dalam konteks ini. Seandainya syariat ini diterbalikkan, bukan lelaki yang boleh kahwin empat, tapi perempuan yang boleh kahwin empat. Apakah rasa tuan-tuan yang ada sekarang ini? Bagaimana tuan-tuan nak menanggung emosi tersebut? Sebab tu bagi isteri-isteri yang mempunyai madu dan sebagainya, saya kira anda merupakan insan yang terpilih, yang benar-benar hebat, yang perlu diangkat darjatnya. Ya? Okey, soalan yang kedua. Assalamualaikum, bolehkah ustazah kongsikan tips untuk kekalkan keharmonian untuk pasangan yang sudah bercerai? Baik. Bercerai bukan bermakna kena bermusuh dan berperang. Ya? Tetapi bercerai itu adalah kita cerai daripada sudut perkongsian hidup.
Tapi tidak bermakna kita harus hentikan kerjasama. Kalau dikurniakan anak contohnya, anak itu adalah kerjasama macam kita dengan pihak sekolah. Dia adalah partner kita, rakan kongsi kita dalam membentuk kepribadian anak-anak ini. Walau bagaimanapun, hal ini tidak semudah apa yang saya cakap. Tidak semudah sebagaimana yang dikatakan. Maka kita perlu ada jihadun nafs, berjuang melawan hawa nafsu kita. Dendam, geram, marah, yang itu semua kena letak tepi. Kita buat lillahi ta'ala. Tuan-puan, saya nak ambil sedikit satu hadis di mana Rasulullah SAW bersabda berkenaan dengan sedekah. Mungkin sedekah dengan cerita ini ya, kita boleh kaitkan hubungan antara suami isteri yang telah bercerai. Baik, sedekah, bila kita sedekah, siapakah yang paling layak untuk terima sedekah? Krik-krik. Kaum fakir, miskin, betul kan? Kalau orang yang kaya, kita bagi hadiah. So, dia pemberian juga. Ya? Tetapi kalau yang di bawah tu sedekah. Baik. Daripada kalangan orang yang miskin itu, ada lagi yang darjatnya lebih tinggi untuk terima sedekah. Kaum yang mana? Kaum keluarga. Baik. Dari kalangan keluarga kita itu, ada lagi kelompok yang lebih layak untuk terima sedekah. Siapa dia? Try tiga. Isteri? Betul tapi salah. Siapa? Ini satu jihadun nafs ya. Siapa nak cuba? Dua lagi. Dua cubaan lagi. Siapa? Oh, tak nak cuba. Siapa? Mak ayah? Salah tapi betul. Satu lagi. Anak-anak? Betul tapi salah. Tiga, try ya. Okay. Give up eh? Okay. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, menyatakan bahawa afdalus sadaqah, sedekah yang paling afdal, as-sadaqatu adalah sedekah ala dhirrahmil kashi, ke atas orang-orang kerabat yang paling kita menyampah. Sedekah yang paling afdal adalah daripada kalangan ahli keluarga yang paling kita benci, yang paling kita tak suka. Bukan kasih ya, dia kasih. Kasih ni maksudnya kita tak suka. Kita ada je hasad dengan dia atau dia ada je hasad dengan kita. Ada je benda tak kena dengan dia. Ya? Kita tengok bumbung rumah dia pun menyampah. Tengok selipar dia nak tendang aja. Tengok muka dia nak muntah. Macam itulah kan. Orang yang ini lebih layak untuk kita bagi sedekah. Kalau convert, hadiah. Kenapa? Kerana sebenarnya Allah nak ajar kita supaya kita jangan jadi hamba pada nafsu kebencian kita. Habis Ustaz, macam mana nak ikhlas? Ikhlas ni tuan-puan, satu-satunya surah nama ikhlas, surah apa? Surah tu yang Qul huwallahu ahad. Maksudnya iman kita kerana Allah. Bila kita buat memang semua kerana Allah, walaupun kita ini dibanjiri dengan kebencian dan menyampah. Satu-satunya jalan untuk kita benar-benar ikhlas. Ikhlas ni apa? Kita buat semata-mata kerana Allah kan? Satu-satunya sebab dan alasan untuk kita benar-benar ikhlas dalam memberi sedekah adalah benci. Ya Allah, kalau aku benci, ni aku benci ya Allah. Kalau ikutkan kebencian aku, jangan haraplah aku bagi dia hadiah ni ya Allah. Tak ada namanya lah kita nak bagi sedekah dekat dia ya Allah. Tapi hanya kerana engkau ya Allah, aku bagi juga. Aku tahu kalau aku bagi ni dia mesti buang punya ya Allah. Tapi aku berikan ini hanya kerana. Jadi kita tidak tertipu dengan perasaan syok sendiri kita. Oh, saya bagi kerana saya ikhlas. Belum tentu tuan-puan. Sebab mungkin kita bagi sebab kita suka. Bukan ikhlas kerana Allah. Kita sedekahkan sesuatu kerana kita syok sendiri, bukan kerana Allah. Jadi samalah juga dengan perceraian itu, kita jadikan ia sebagai landasan untuk kita partnership in the sense of satu, kita jaga anak-anak kita. Yang kedua, ibu ayah ex husband kita itu adalah ibu ayah mertua kita yang hubungannya adalah abadan.
tak batal wuduk kita. Aurat dia juga tidak haram walaupun kita dah bercerai dengan anak dia. Jadi hubungan silaturahim itu perlu diteruskan. Jadi tuan-tuan puan-puan, terima kasih banyak-banyak atas peluang dan kesempatan ini. Saya mohon ampun dan maaf atas segala kekurangan atau keterlanjuran kata. Kita dah sampai 9.20. InsyaAllah kita akan solat isyak bersama-sama. Aku lukau lihada wa astaghfirullahalazim anni walakum walisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.